Ya, ini ada pelaku dari berbagai kasus, mulai dari pencurian kendaraan, aksi begal. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Ya, selamat pagi Tribuners, kembali lagi bersama saya Abdan, reporter Tribun Medan. Ya Tribuners, saat ini saya sedang berada di Polrestabes Medan, di mana hari ini ada puluhan pelaku kejahatan yang meresahkan warga Kota Medan yang diamankan oleh pihak kepolisian. Yakni tampang-tampang dari para pelaku. Ya, rencananya hari ini Kapolrestabes Medan akan memaparkan hasil pengungkapan yang dilakukan oleh pihaknya. Ya, ini ada pelaku dari berbagai kasus, mulai dari pencurian kendaraan, aksi begal, dan juga kasus pembunuhan. Yaitu di depan kita ada seorang wanita hamil bernama Jihan, yang menjadi otak pelaku pembunuhan yang terjadi di Jalan Pukat. Ya, saat ini dia itu sedang hamil 6 bulan. Ya, selain kejahatan, polisi juga mengamankan sejumlah tersangka kasus narkoba. Nah, ini tampang para pelaku. Ya, ini untuk para jukir liar yang meresahkan warga. Eh, angkat tangannya semua, ada yang bareng-bareng ini enggak? Cincin ke apa? Pakai gelang enggak dia? Bandel kali, Bang. Oh, besok ikut ini apa namanya? Komedi stand up comedy, jangan jualan lagi ya. Pinter lagu deh. Apanya dengan aja itu, Pak? Di Maret iya Pak, mau ambil uang. Berapa banyak BB-nya kamu? 3 orang. Baru juga dia. 3.